Rocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza NDR. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, masih diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk materi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang kemarin terakhir kita bahas adalah klasifikasi tentang kingdom plantae atau tanaman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kingdom animalia atau kerajaan besar hewan. Tapi sebelum kita lanjut mulai video tentang pembelajaran kali ini, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jika video ini bermanfaat, silakan like, kemudian komen dan share sebanyak-banyaknya supaya kebaikan ini bisa tersebar di seluruh penjuru dunia. Oke, kita mulai untuk materi hari ini, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup kingdom animalia. Apa itu animalia, atau bisa dikatakan ciri-ciri dari kingdom animalia itu apa? Yang pertama adalah organisme eukariotik. Eukariotik adalah organisme yang memiliki membran inti. Sedangkan kemudian animalia di sini adalah makhluk hidup yang multiselular, yang memiliki banyak sel. Dia tidak punya dinding sel seperti halnya pada kingdom plantae, dan tidak punya memiliki klorofil sehingga tidak bisa membuat makanannya sendiri atau tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Dan yang ketiga, memperoleh makanan dari organisme lain. Makanya tadi saya jelaskan bahwasanya animalia itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri disebut dengan heterotrof. Sedangkan kalau yang bisa membuat makanannya sendiri, yaitu tumbuhan atau yang berperan sebagai produsen, disebut dengan autotrof. Saya ulangi, kalau tidak bisa membuat makanannya sendiri namanya heterotrof. Tapi kalau yang bisa membuat makanan sendiri namanya autotrof. Umumnya dapat bergerak. Pergerakan ini tujuannya untuk survive atau bertahan hidup dan untuk mencari makanan. Ini ciri umum dari animalia, dan kebanyakan dari animalia ini memiliki alat gerak baik berupa otot ataupun rangka ataupun yang lain. Nah, kelompok animalia ada dua macam, yaitu invertebrata atau bisa disebut dengan avertebrata, atau bahasa Indonesia itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan yang kedua adalah vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi ada dua, invertebrata dan vertebrata. Nah, kita bahas yang invertebrata. Invertebrata ini hewan yang cukup banyak jenisnya, klasifikasinya juga banyak,
untuk invertebrata sendiri. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, singkat saja. Yang pertama adalah Porifera atau hewan berpori. Ini biasanya kita temukan pada daerah perairan seperti di laut, di terumbu-terumbu karang. Biasanya banyak. Contohnya adalah Selispongia plissifera. Ini salah satu dari Porifera. Yang kedua, Colentrata atau Cnidaria. Salah satu contoh dari Colentrata adalah Aurelia aurita, atau yang kita kenal dengan ubur-ubur. Di ubur-ubur itu nama ilmiahnya Aurelia aurita. Kemudian Platyhelminthes. Ini cacing. Ini salah satu contohnya adalah cacing Fasciola hepatica. Ini cacing yang berada di dalam hati kambing yang makan rumput yang mengandung kotoran dari siput, yang nantinya masuk ke dalam hati dan yang nantinya akan tumbuh menjadi cacing. Platyhelminthes, cacing hati. Kemudian Nematelminthes, salah satu adalah Necator americanus. Kalau tidak salah ini adalah cacing tambang. Salah satu contoh yang lain Nematelminthes adalah cacing kremi. Kemudian satu lagi adalah cacing yang bisa menyebabkan penyakit kaki gajah. Ini salah satu dari Nematelminthes. Kalau kremi biasa, yang biasa kalian bagian duburnya, bagian anusnya itu gatal, biasanya terjadi pada anak-anak yang biasa kita sebut dengan cacingan. Nah, ini salah satunya penyebabnya. Berikutnya adalah Annelida. Salah satu contohnya adalah Hirudo medicinalis. Ini masih berkaitan dengan cacing yang biasa kalian gunakan untuk memancing. Salah satunya adalah cacing tanah. Nah, ini kalau Hirudo medicinalis bukan cacing tanah, melainkan lintah yang biasa digunakan untuk terapi itu ya. Nah, ini satu keluarga dengan cacing tanah. Kemudian Moluska. Moluska adalah hewan lunak. Contohnya adalah Achatina fulica, yaitu pada bekicot. Kemudian Echinodermata. Salah satu contoh adalah Asteroidea sp atau bintang laut. Kalau kalian yang sering nonton kartun SpongeBob ya, yang diperankan oleh Patrick, nah itu adalah bintang laut Asteroidea sp. Kemudian Arthropoda. Ini adalah hewan yang paling banyak macamnya. Ada golongan kala, ada kaki seribu, ada serangga itu sendiri dan sebagainya. Ini salah satu contohnya adalah Arthropoda, adalah Cancer pengirus atau kepiting. Nah, ini adalah kelas dari invertebrata. Cukup banyak, saya singkat saja. Berikutnya adalah vertebrata. Kelas yang kedua, hewan yang memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya apa? Memiliki tulang belakang atau vertebrate. Kemudian struktur dan organ tubuhnya kompleks. Artinya kompleks, dia punya kepala, punya badan, punya anggota gerak. Kemudian rangkanya, rangka tubuhnya adalah endoskeleton, atau di mana tulangnya tertutup oleh daging dan tertutup oleh itu. Tertutup oleh kulit. Ini namanya endoskeleton. Sedangkan kalau tadi contoh pada kepiting adalah exoskeleton. Kalau exoskeleton itu hewan yang memiliki tulang
luar. Jadi tulangnya di luar sedangkan dagingnya di dalam. Salah satunya tadi kepiting. Tapi kalau pada vertebrata semuanya endoskeleton. Tulangnya tertutup oleh daging dan kulit. Nah, umumnya punya kepala, leher, badan, dan ekor, kecuali pada ikan dan katak. Ikan dan katak biasanya tidak memiliki leher. Tuh. Tapi semuanya punya ekor. Peredaran darahnya tertutup. Artinya peredaran tertutup. Darah yang ada di dalam tubuh manusia, ketika kulit kita disayat, maka darahnya akan keluar. Itu namanya peredaran darah tertutup. Dia memiliki penutup tubuh dan anggota gerak. Penutup tubuh itu bisa berupa bulu, bisa berupa kulit, ataupun juga bisa berupa sisik. Anggota gerak bisa berupa perut, bisa sirip, bisa kaki, tangan, dan sebagainya. Kemudian berkembang biak dengan cara seksual, di mana ditemukannya atau pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, itu adalah secara seksual. Nah, berdasarkan suhu tubuhnya, vertebrata itu ada dua macam, yaitu hewan poikiloterm dan hewan homoiterm. Apa itu poikiloterm, apa itu homoiterm? Perhatikan. Hewan poikiloterm adalah hewan berdarah dingin. Yang dimaksud berdarah dingin ini bukan darahnya yang dingin, tapi hewan yang suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan. Contohnya adalah pisces atau burung, amfibi seperti katak, dan reptilia. Jadi suhunya tidak mengikuti suhu lingkungan. Kemudian homoiterm, hewan berdarah panas. Ini juga sama, darahnya tidak panas, tapi diartikan hewan yang suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya adalah aves dan mamalia. Aves itu berarti sejenis burung, mamalia seperti kita, kambing, macan, harimau. Ini ada dua, poikiloterm dan homoiterm. Berikutnya 5 kelas pada vertebrata, itu singkatannya PARAM, PARAM. PARAM, PARAM. Untuk menghafalkannya, PARAM. 5 kelas vertebrata, PARAM. P yang pertama Pisces, A amfibi, R reptilia, A aves, M mamalia. Jadi singkatnya PARAM. P A R A M, PARAM. Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Kita bahas satu-satu. Ikan terlebih dahulu atau Pisces. Cirinya hidupnya di air, kemudian respirasi dengan insang yang berwarna merah. Kemudian dia memiliki sirip. Siripnya macam-macam, ada punggung, dada, perut. Kemudian sirip belakang, kemudian sirip ekor. Nah, ini sebagai alat gerak dan penentu arah. Ini fungsi dari sirip. Kemudian yang keempat, memiliki gurat sisik. Gurat sisik pun ada manfaatnya, yaitu mengetahui tekanan air dan memudahkan ketika dia berenang. Jadi lebih mudah. Makanya kalau kalian perhatikan gurat sisik, biasanya licin, tujuannya itu sebagai memudahkan ketika ikan berenang. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, berkembang biakannya dengan cara eksternal. Jadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu di luar, bukan di dalam. Ada dua subkelas berdasarkan penyusun tulangnya. Yang pertama adalah tulang ikan bertulang rawan atau chondrietis, seperti ikan cucut, ikan pari, dan ikan hiu. Kemudian yang kedua, ikan bertulang sejati atau ostesitis, contohnya ikan emas, kakap,
bandeng, gurame, tongkol, arwana, dan sebagainya. Ini ya, ini gambarnya. Ini contoh dari ikan hiu, dan ini adalah ikan cucut, dan ini adalah ikan pari. Ini gurame, tongkol, dan arwana. Yang kedua adalah amfibia atau amfibi. Cirinya hidup di dua alam. Dua alam itu darat dan air. Yang kedua bernapas dengan insang, paru-paru juga, serta kulit. Yang ketiga, kulit tubuhnya tipis dan lembab. Kaki depan lebih pendek dari kaki belakang, tujuannya ketika dia mau melompat. Makanya kaki belakangnya lebih panjang. Mata berselaput, selaputnya namanya membrana niktitan, kayak semacam kacamata renang. Hidung punya katup untuk mencegah masuk air. Nah, ketika dia menyelam, jadi hidungnya akan menutup ketika dia berada di dalam air. Berkembang biak dengan cara bertelur, hampir sama seperti pada ikan. Pada amfibi pun juga sama, pembuahannya dengan cara eksternal. Bertemu sel sperma dan ovumnya, temunya berada di luar tubuh induknya. Dia mengalami metamorfosis. Ini mungkin sudah kalian pahami. Ini contoh dari amfibi. Ini perhatikan, rangka kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya. Ada tiga ordo. Yang pertama adalah amfibi berekor atau urodela. Contohnya adalah salamander. Yang kedua adalah katak dan kodok atau anura, contohnya katak hijau dan bangkong. Yang ketiga, amfibi tidak berkaki atau apoda. Ini contohnya pada ichthyosis glutinous. Ini adalah cacing yang amfibi yang mirip dengan cacing tanah, tetapi sesungguhnya dia bukan cacing. Kalau cacing tanah warnanya merah, tapi kalau ini ada apoda, warnanya agak keunguan. Nah, ini ya, ada satu contohnya. Ini salamander, kemudian ini katak, kemudian ini adalah apoda. Nah, yang ketiga adalah reptil, reptilia. Ciri-cirinya, tubuhnya tertutup oleh kulit yang keras, kering, dan juga bersisik. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Bernapasnya menggunakan paru-paru. Alat geraknya berupa dua pasang kaki, bisa. Kemudian ada juga yang menggunakan sirip, dan ada juga yang menggunakan otot perut. Masing-masing berbeda. Nah, pada kura-kura, tubuhnya tertutup oleh perisai yang disebut dengan karapas. Yaitu yang ada di perisai punggung yang keras, itu namanya karapas. Kemudian plastron yang ada di bagian perut. Berkembang biak dengan cara kawin atau juga bisa bertelur, yaitu ovipar dan ovovivipar. Dan pembuahannya sudah mulai internal. Jadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya bertemu di dalam tubuh induk si betina. Ada 4 ordo. Yang pertama adalah ordo squamata. Contohnya adalah kadal, bunglon, ular, komodo. Kemudian yang kedua ordo Selonia, yaitu kura-kura dan penyu. Ini ya, gambarnya ular, bunglon. Ini adalah kura-kura, dan ini adalah
penyu. Dan ini adalah komodo. Yang ketiga, ordo krokodil, krokodilia. Contohnya pada buaya dan aligator. Ini adalah aligator. Ini adalah buaya. Dan yang terakhir, yang keempat, pada reptil, ordo rhynchocephalia. Contohnya pada tuatara. Tuatara ini hewan yang hanya ada di Selandia Baru atau di New Zealand saja. Ini salah satu contoh hampir mirip seperti bunglon, tapi dia hanya ada di Selandia Baru saja, tuatara. Dan yang keempat, las yang keempat adalah aves atau burung. Ciri-cirinya, tubuhnya terdiri dari kepala, leher, serta ekor. Tubuh tertutup oleh bulu yang terbuat dari zat kitin. Ini fungsinya untuk terbang serta untuk melindungi tubuhnya dari suhu yang ekstrim, baik panas ataupun dingin. Tulangnya berongga. Nah, tujuannya untuk meringankan tubuh ketika burung ini terbang. Hanya kalau kalian perhatikan burung, kemudian kalian makan dagingnya, kemudian kalian perhatikan tulangnya, biasanya tulangnya kecil, kemudian berongga pula. Alat gerak sepasang kaki dan sepasang sayap, alat geraknya. Berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Bernapas dengan paru-paru ketika dia hinggap, kemudian dengan kantong udara ketika dia terbang. Nah, kantong udara ini letaknya pada ketiaknya sayap burung. Nih. Nah, kalau kalian perhatikan burung sedang terbang, pasti sayapnya terbuka, tujuannya supaya kantong udaranya bisa digunakan untuk bernapas. Ada dua superordo, Paleognathae, contohnya burung unta, kasuari, kemudian kiwi. Nah, ini burung-burung yang tidak bisa terbang. Kemudian Neognathae, contohnya burung pelikan, angsa, bebek, elang, ayam, kalkun, bangau, merpati, kakak tua, burung hantu, dan burung gagak. Ini contoh dari Neognathae. Ini kiwi, kasuari, unta. Yang mungkin belum pernah lihat burung kiwi seperti apa, ini perhatikan, ini adalah burung kiwi. Ini adalah kasuari. Dan satu lagi adalah burung unta. Burung hantu dan kakak tua mungkin sudah pernah lihat. Ini kepalanya bisa berputar sampai 180 derajat untuk burung hantu. Burung ketua, nah ini burung pelikan. Ini gagak. Nah, yang terakhir adalah kelas dari vertebrata. Yang kelima adalah mamalia. Hewan menyusui. Ciri-cirinya, memiliki kelenjar susu yang disebut dengan glandula mamae. Nah, fungsinya untuk menghasilkan susu, terutama pada yang jantan. Dan yang kedua, tubuh ditutupi oleh rambut. Kalian perhatikan saja sendiri tubuh kalian, pasti bagian tubuh kalian ada rambutnya. Termasuk juga mamalia-mamalia yang lain seperti kucing, kambing, kerbau, sapi, dan sebagainya. Yang ketiga, bernapas dengan paru-paru. Sebagian besar hidup di darat, tapi ada juga yang hidup di air. Bahkan ada pula yang dapat terbang, mamalia yang dapat terbang ada pula. Berkembang biak dengan cara beranak.
atau vivipar, kecuali pada platipus dan echidna. Ini berkembang biaknya dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, alat geraknya umumnya dua pasang kaki atau sepasang kaki dan sepasang tangan. Nah, sepasang kaki, sepasang tangan berarti kita manusia. Ada juga berupa kaki depan berupa sirip. Kalau kaki depan berupa sirip, salah satu contoh adalah paus, lumba-lumba, pesut, ya. Kemudian gajah laut, singa laut itu. Atau lipatan kulit yang melebar seperti sayap dari jari kaki depan hingga ke kaki belakang. Jadi hampir seperti sayap. Salah satu contohnya adalah pada kelelawar, mamalia yang dapat terbang. Ini kelas mamalia lumayan banyak. Karnivora, anjing, kucing dan sebagainya, rodentia atau hewan pengerat seperti tikus, tupai, landak. Kemudian odontoceta seperti lumba-lumba, paus, pesut, singa laut. Ini mamalia yang dapat berenang. Kemudian marsupialia atau hewan berkantung seperti kanguru, koala, kuskus. Kemudian perisodactyla, contohnya kuda, zebra, badak, kemudian tapir. Yang keenam, monotremata atau mamalia yang bertelur, contohnya adalah platypus dan echidna. Yang ketujuh, primata seperti monyet, kera, orang utan, simpanse, gorila. Lihat, tidak ada King Kong di sini, ya. King Kong itu adalah tokoh yang ada di film, tapi untuk mata pelajaran biologi tidak ada King Kong. Simpanse ada, gorila ada. Ini contoh-contohnya. Ini adalah mamalia yang dapat terbang, kelelawar. Nah, ini namanya platipus. Mamalia yang bisa bertelur. Echidna ini. Nah, ini lumba-lumba dan ini adalah ya singa. Ini hewan berkantung, kanguru. Ini adalah pesut. Mungkin yang belum pernah lihat pesut seperti apa, ini bentuknya. Pesut. Nah, ini adalah gajah, yang hewan yang lumayan besar. Simpanse, monyet, kemudian gorila. Bedanya apa? Nah, ini simpanse. Ini juga simpanse. Kalau ini monyet. Ini juga monyet. Nah, kalau gorila yang besar. Nah, ini gorila. Nah, tuh. Itu monyet. Tupai landak. Ini tupai. Ini juga ini landak. Ini platipus ya yang tadi. Bibirnya atau moncongnya seperti bebek. Dia bisa berenang dan kakinya juga ada cakar serta ada selaputnya untuk berenang. Itu, terima kasih untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar meskipun sekarang sudah mulai tatap muka, tapi tatap mukanya tidak full. Kita harus di shift. Satu tatap muka, yang satu PJJ. Tidak usah patah semangat, tetapi harus tetap semangat untuk belajar. Ingat, jangan gunakan waktu kalian cuma hanya bermain-main saja, tapi manfaatkan waktu kalian untuk belajar. Demikian. Tetap selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan yang sehat, jangan lupa berolahraga, beraktivitas fisik,
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.